Indra Kesuma atau Indra Kents yang dijuluki sebagai Crazy Rich asal Medan, kini terancam dimiskinkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi dari aplikasi Binomo, aset-aset yang dimiliki resmi ditahan Bareskrim Polri. Indra Kents sendiri dijerat pasal berlapis terkait tindakan pidana pencucian uang, penipuan dan UU ITE, kini dirinya terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Selain ditahan, aset-aset yang dimiliki Indra Kents yang berkaitan dengan kasus tersebut sedang dalam penelusuran Bareskrim Polri. Beberapa aset milik Indra Kents yang sudah disita polisi adalah akun YouTube, rekening koran para korban, hingga handphone pribadi milik Indra Kents. Sebelum tersangkut kasus ini, Indra Kents dulunya kerap viral karena konten-kontennya yang dinilai pamer harta dan dijuluki sebagai Crazy Rich Medan. Ia membeli barang mewah dan diposting melalui akun sosial media seperti Instagram, YouTube, dan TikToknya. Beberapa yang dipamerkan Indra Kents di Instagram seperti ketika iseng membeli Tesla seharga 1,5 miliar secara cash dan dibilang murah banget. Lalu, beberapa minggu kemudian, Indra Kents membeli Toyota Supra seharga 2,7 miliar.